Hey guys, balik lagi bersama gue, Mas Tafiam. Oke guys, jadi gue habis top up ya, nggak banyak sih, paling cuma 280-an diamond. BTW gue habis bangun tidur ya, dan entah kenapa mata gue ini kayak habis digigit serangga gitu guys, atau digigit harimau ya. Terus gue top up tuh tujuannya cuma buat nge-spin aspiran ya. Ini karena ada misi guys, kalau kita top up 250 diamond kita akan mendapatkan pas yang digunakan untuk ngedraw di aspiran ya. Jadi langsung aja kita draw guys. Gue di sini nggak akan ngedraw banyak-banyak ya, karena gue bukan sultan ataupun jenisnya ya. Gue cuma mau draw 10 kali guys, karena di sini tulisannya tuh dijamin peroleh skin epic atau di atasnya yang belum dimiliki pada 10 draw pertama. Jadi gue mau nyoba ini ya. Gue berharap sih skin yang gue dapetin itu adalah skin epic Karina guys, skin epic Karina yang Doom Duelist ini guys. Soalnya yang lainnya jujur kurang sih ya, cuma yang Karina Doom Duelist ini tuh sangat menggoda tuh guys, gede gitu ya. Dan seperti yang kalian tahu lah ya, Karina gue itu udah spek top global gitu loh guys ya, matchnya itu udah 2000-an gitu ya. Walaupun di sini win rate gue win rate di luar perkiraan BMKG guys ya, tapi gue yakin win rate karena gue ini jauh lebih bagus dari win rate Karina kalian lah. Jadi nggak usah berlama-lama nih adik-adik, gue tuh orangnya nggak suka basa-basi guys. Jadi langsung aja buat cewek-cewek yang nonton video ini, mau nggak jadi pacarku? Maaf garing guys ya. Oke guys, kita gas aja ya, langsung 10 kali please muntun. Gue ini berharap banget gue dapat skin yang sangat amat gue inginkan, yaitu si Karina Doom Duelist ini guys. Langsung aja guys, draw 10 kali pertama. Let's go. Apa nih? Oke, disuruh ngetap gitu ya. Gue main di PC ini ya. Ntar kalau gue dapet Karina langsung gue review. Waduh, apa nih? Halet. Oke guys, dapat manusia pasir ya. Sah. Apa nih? Aduh, Baginda Alu guys, guys. Asli mata gue kayak habis digigit berapa gitu guys. Kayak merah banget di sini, merah banget. Kelihatan gak sih? Please Karina Doom Duelist. Oke guys ya, apa nih? Gak ngerti gua tuh. Oke, jatuhnya di kiri gua ini ya. Gua nggak tahu itu apaan. Oh, ini disuruh. Oh, disuruh ngemakin tik sebanyak 3 kali untuk mendapatkan skin aspiran. Oh, gua bukan user Ruby dan Angela ya. Ya udahlah, gua nggak tertarik dengan skin Angela ataupun Ruby-nya ya. Jadi guys, kalau kalian draw 10 kali itu kalian cuma dapat satu skin epic ya. Skin Franco ini kayaknya gua punya, ini punya sih. Oke guys, jadi satu skin epic yang gua dapetin adalah Lightborn Alucard ya. Bukannya gua nggak bersyukur atau gimana guys, tapi ini skin jujur celek sih ya, menurut gue ya. Nggak cuma celek sih guys, gue bukan usernya juga sih. Oh, gue punya 2 tiket guys, 2 tiket tersisa ya. Langsung kita gacha saja sekali. Apa sih anjir, ini mustahil sih dapat skin. Sah. Aduh, gue kira Karina gitu tuh udah ungu-ungu gitu kan. Ternyata sih, ah, tukang bawa senter ini guys. Orang-orang kalau di pegunungan tuh suka bawa senter kayak gini tuh. Kalian tahu nggak sih? Ya, nggak dapat Karina guys. Review alu aja. Ya udahlah, oke, let's go. Oke guys, jadi langsung saja ya, kita solo rank aja guys ya. Solo rank di Glory itu apa sih yang serem dari Glory itu kan? Apalagi gua Glory-nya baru Glory perbatasan gitu ya. Sah, danmu. Oke, masuk guys, let's go. Semoga gua dikasih hyper alu ya, hyper alu card ya. Karena gua pengen review skin alu card Lightborn. Pengennya Karina dikasihnya Lightborn gitu guys. Oke, so kalian ntar komen ya, kalian yang ngerti jadwal kapan rilis skin Karina Doom Duelist itu ya. Itu rilisnya kapan, tanggal berapa, dan berapa diamond itu, coba kalian komen kasih tahu ke gua guys. Ntar gua gacha guys ya. Semoga sih nggak mahal ya, gua berharap nggak mahal sih guys. Gua tahu itu skin limited guys, dan nggak semua orang punya ya. Itu makanya yang sangat amat gua pengenin itu guys, limited gitu guys ya. Ini bete gua ban 1-1-1-1. Oke guys, kita langsung rank Alucard aja ya. Kalian lihat tuh win rate Alucard gue guys. Win rate-nya itu sangat amat win rate di luar nikah tuh. Sat. Ini kalau gua rank sih gue yakin tim gue gak akan percaya sih guys. Jadi langsung kita pick aja nanti ya. Pick Baginda Alu.
Chinese. Oke, guys, tim gue ada ini ya, ada Yuzhong M5 gitu ya. Gue kira skin M5 bakalan Claude ya, ternyata Yuzhong ya. Oke, kita langsung farming aja di buff biru ya. BTW Alucard ini menurut gue nggak enak sih, guys, jujur aja ya. Di season-season sekarang yang isinya banyak stun gitu, kayak Guinevere gitu, Alucard ini BTW udah sangat amat ketinggalan meta ya. Ini kalian lihat aja nih, skill 2 dia cuma skill 2 dia kayak Karina ya, tapi lebih gede ya. Coba Karina kalau di reform, guys, skill 2 nya segede Alu ini, keren banget itu. Oke, sip, kita mengrusuh aja ya, buat orangnya rusuh parah gitu, guys. Oke, rusuh aja, guys, Baginda Alu tuh rusuh sendiri aja ya. Wah, efeknya keren sih, guys. Efeknya, guys, efek skill 1 anjay, skill 2 sah. Ya gimana ya, menurut kalian keren gak adik-adik? Nih skill 2 sah. Oke, boleh. Kita beli ini aja ya. Gua tadi itemnya gua ngikut rekomendasi pro player aja ya, soalnya gua bukan pro player gitu ya, walaupun gua pernah juara di kota gua ya, tapi gua tetap aja bukan pro player, guys, karena gua cuma top kecamatan ya. Wah, Melissa kita hajar aja gak sih. Wah, BTW tim gua roamnya ini ya, Amon ya. Ah, Amon apa sih ini, cok? Alot guys. Keras, guys, ya. Mantap. Harusnya bisa sih ini ya, Alu ya. Guys, setelah nonton video ini kalian jangan pakai Alu di rank ya. Beda, guys, kalau yang pakai kalian kayaknya kalian bakal dihina gitu. Oke, ada buff, ada turtle, kita ngapain dulu nih? Enaknya sih ngebuff dulu ya. Wah, ada Lunok kebers mati itu mah. Itu Lunok skin legend ya? Iya, guys, kayaknya skin legend itu, guys. Wih, gua nggak punya skin legend BTW ya. Sah, nice. Oke, let's go. Turtle yuk, turtle. Sini adik-adik, turtle adik-adik. Kalian doyan turtle ya sih? Kalian doyan seafood gak sih, seafood? Bro, Arlok, mak, lo yang depan lah, ngapa gue yang depan, kocak. Arlok, sumpah, guys, gue disuruh ke depan lo, guys. Sah, anjir, retri. Sabet, ayolah. Baginda lu, ay. Wah, gue nge-kill edit. Coy. Gak konyol sih, aku ngerasa kok life steal lalu ini kayak gak ada gitu ya. Lalu tuh masih butuh cakaran gak sih? Sah, dapat gua. Lu kreatri apaan sih? Bunuh ini. Sah. Ih, sakit, cok. Aduh, disunat turu, guys. Sip, gua udah dapat buff nih ya. Ini edit gua bantai lo ya. Mar anak singkong, singkong ya. Let me show you the art of killing. Wes, alo tuh, guys. Kalau udah meloncat itu auto feeder ya. Ini makanya hero ini kenapa nggak pernah di-pick di glory gitu, guys. Terus, guys, gak pernah lihat juga sih gue, guys, ada orang pakai ini, guys. Sah. Ah, sampan yang sangat keren ya. Sah. Sabet. Sabet aja lah. Udah besok ini double kill. Anjas. Tadi kayaknya ada Angelat tuh di sini tuh. Wes, luntot. Jangan sok keras, luntot. Lu nge-sprintot. Ya elah, luntot subuh banget sih. Oke, kalian war aja gua turtle ya. Semoga amonnya gak kesini sih. Come on, gue dapetin, guys, aduh, amonnya kesini, cok. Come on, ayo cuy. Sah, dapet. Jauh ini menurut gue, Alu ini ya farming cepet ya. Selevel lah dengan kayak Alpha Bane gitu, guys. Kalau soal farming ya, Alu hyper ya. Terus kalau soal war gini tuh, guys, dia kalau masuk tuh meninggal sih, guys. Ya kalau asal-asalan masuk meninggal, guys, asli, guys. Jadi mikir, guys, ya, jangan asal masuk, guys, ya. Buat kalian yang main napsuan, ini hero nggak cocok banget buat kalian, guys. BTW MM gue menang lane ya. Wah, jarang banget gue nemu MM menang lane gini. Aduh apa sih? Jir lah, dikroyok gue, jir. Mereka jujur magenya yang sakit sih. Ada Amon, ada Lunok gitu, guys. Gue tadinya mau beli Mortal, malah jadi beli antena juga ya. Sumpah, guys, mage-mage kayak gini tuh bikin boros item. Sap. Ya war guys, mau gak mau ikut gue mah. Sap. Sah. Sini, edit. Sok keras lu ya. Baginda lu. Mundur. Kocak, mati anjir.
Anjir guys, sumpah guys, si Alis guys, buff gue disolong guys, emang ya. Ini ya contoh mage-mage yang enggak sekolah tuh kayak Alis gini guys, ya nyolong buff hyper gitu guys. Ya udahlah ya, kayaknya si Alis nih ranknya glory juga sih. Oke, push, meong, nice. Wah, ada buff siapa nih? Oh, ternyata buff gue. Anjas, dapat buff gratis. Kapan lagi dapat buff gratis kan cuy? Eh guys, gak sih? Gua aja yuk, war yuk. Sikat, lot, alot. Gas, ikusyo. Ikusyo. Udah maju tim gua, gak ada yang maju cok, sabet. Aduh, sabetannya tuh durasinya pendek banget loh guys. Susah sih cok. Gua gak boleh asal-asal masuk guys ya. Ini harus kali loncat tuh auto fitter guys ya. Jadi kalian nggak boleh asal-asal masuk guys. Oke. Okay. Attack the Lord lepas, bro, nggak kuat bro. Aduh, kena burst lagi tuh. Wah, menang anjir. Bersyukur lah ya, lu gua tolong ini. Aduh, apa sih cok? Apa sih anjir nih? Guys, kalian lihat nih guys ya, mage-mage yang nggak sekolah ini guys ya, nickname-nya itu dilihat dari nickname-nya aja tuh, nickname keramat ya, solo player ada OO gitu guys, nyolong buff hyper gitu guys. Nggak ngerti lagi gua sama pola pikir orang-orang kayak gini ya. Jangan ya adik-adik ya, buff hyper jangan dicolong adik-adik ya. Kalau buff-nya kalian colong guys, retreat dia nggak sakit guys. Ntar pas kontes Lord atau Turtle, kalah retreat sama retreat musuh tuh. Soalnya damage retreat musuh lebih sakit dibanding damage hyper lu guys. Ntar yang disalahin siapa? Hypernya. Gara-gara retreat domart, padahal damage retreat musuhnya lebih sakit dibanding damage retreat gua tuh. Aduh anjir, masa sih cok? Masa sih gak mati? Sumpah kalah level gue guys. Dia level 14, gue 13 guys. BTW ini item alu gue bener gak guys? Ini gue tadi niru pro player siapa gitu ya. Gak tahu guys, pokoknya niru nomor 1. Nah ini nih, mage yang gak sekolah ya. Untung gue punya retri ya. Sah! Ngapain dek? Ngapain kamu dek? Wah, ini Melissa sekarat tuh. Udah sekarat, bukannya mundur malah maju. Disuruh mundur malah maju lu Melinda ya, kayak good looking aja. Lord yo, Hanabi, Lord B. Gue suka lupa buat ngesabet ulti terakhirnya gitu loh guys ya. Soalnya BTS pas dia ulti gitu tuh ya, dia menambah gitu ya. Anjir, disunat lagi ini mah kuat cok. Kalian lihat tuh kelakuan tuh guys. Udah guys, habis ngebuff mati gitu guys. Bang, tapi kan daripada dapat musuh bang, mending dapat musuh sih guys kata gua mah. Soalnya tim sendiri tuh kayak kadang musuh juga guys. Jadi mending kalian dapat musuh aja ya, sama-sama musuh guys ya. Bentar guys, gua ikutin tim gua dulu ya. Ini tim gua mau kemana nih? Wah, ada lontot cok. Sini lo. Apa sih, ada Amon lo guys di rumput guys, guys. Mati. Sah, nice. Drop. Ini yang bikin susah tuh BTW ada Angelanya ya. Mereka kadang mau mati itu tapi aduh anjir. Untung enggak di-smack, cok. Untung enggak dibanting edit gue guys. Gue tenang. Ini gue harus defend aja sih ya. Bentar guys, kita lihat tank gua lagi mati ya. Nah, amon aja tuh boleh tuh. Nah, tuh ada Angelanya ya. Langsung dimasukin Angel lagi tuh, guys. Aduh anjir. Oke, digocek. Oke, nice, edit mati guys, edit digeng guys, edit digeng ya. Oke, gua dapetin dulu nih buff gua guys daripada diambil si orang itu kan. Aduh. Ngambil bewe taruhannya nyawa, bro. Gila. Ngambil bewe taruhannya nyawa, anjir. Apa coba? Bentar, adik-adik. Tunggu, adik-adik. Oke, okay. Nabrak. Ya, elah, boy. Oke, okay, menang, guys. Ana boy. Aduh, anjir. Sumpah, Angela, cok. Susah sih, guys. Angela pribadi susah sih, guys. WON anjir cupu. Jangan pernah pakai alu guys, hero jelek.